Polres Batubara dan Ibu Bayangkari Cabang Batubara mengunjungi pos pengamanan Natal dan Tahun Baru di Jalin Sum, Kelurahan 50, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Bayangkari Cabang Batubara melakukan kerja nyata mengunjungi semua pos pengamanan di 3 titik yang ada di Kabupaten Batubara. Ibu-ibu Bayangkari ini juga mengunjungi beberapa gereja di seputaran Kecamatan 50 dan memberikan tali asih bagi para janda dan orang yang tidak mampu. Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang sangat mengapresiasi kunjungan dan bantuan yang dilakukan oleh Ibu Bayangkari Cabang Batubara dan semoga dapat terus berkesinambungan. Menurut Ketua Bayangkari, Vera Robin Simatupang, mereka melakukan ini dengan tulus dan ikhlas. Dan giat seperti ini akan dilakukan terus-menerus, tidak hanya dalam hari besar Natal dan Tahun Baru. Pada hari ini, kegiatan Ketua Cabang Bayangkari Batubara beserta Ibu-Ibu Pengurus, di mana kami melakukan dari tadi siang hingga sore ini, pospam kepada pos-pos keamanan untuk membagi tali kasih kami kepada para aparat yang sudah banyak membantu turut serta di dalam keamanan, baik spiritual materialnya. Dan ada pun wujud tali kasih yang kami lakukan pada hari ini ada ungkapan yang tulus dan rasa kasih kami kepada setiap orang. Dan dari tadi siang kami juga Ibu-Ibu Bayangkari Batubara sudah jalan kepada buat bakti sosial kepada janda-janda dari gereja, beberapa gereja, untuk sama-sama bisa merayakan, sama-sama merasakan kasih untuk dalam penyambutan, khususnya penyambutan hari Natal dan menyambut hari Tahun Baru. Sebagai ungkapan terima kasih, mereka juga menyerahkan bingkisan tali asih kepada petugas yang ada di pos pengamanan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV, salam Tribrata.